Maaf, Dok. Ya. Kenapa, Ma? Enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa kok. Ya. Aku permisi pulang dulu ya. Aduh, maaf ya, Ma. Ya. Besok aku datang lagi, ya. Riko! Sasa! Ayo cepat turun! Sebentar. Kau kesini menjemput Riko? Biasanya bagaimana? Kenapa sih kamu nanya gitu? Jadi sekarang kau nunggu apa, Am? Itu Riko tidak mau pulang sebelum kau datang. Dan kau selalu datang terlambat. Itu sebabnya aku belum bisa pulang. Mau datang terlambat atau tidak itu urusanku. Dan kau tidak usah ikut campur. Ya sudah, toh. Iya, tapi kau gak usah pamer begini. Aku pamer apa? Aku tidak merasa pamer apa-apa. Kok saja yang aneh-aneh. Iko, papa sama mama kamu berantem tuh. Tuh di depan. Ayo kita lihat. Aku belum selesai ngomong. Chris, ini sudah jam berapa? Buat apa kau habiskan waktu untuk ngomong sama dia? Diam. Kau yang diam. Pikir aku kesini untuk apa? Untuk dihina sama dia? Soal apa sih? Gak usah ya. Sasa, Riko, ayo pulang sama mama. Ajak adek, Sasa. Jangan, Riko. Lagi jalan-jalan. Yuk, Sasa. Pelan-pelan nanti jatuh. Kek. Kakek dan nenek dulu suka bertengkar nggak? Kok kakek begitu? Huh? Kan kakek ditanya Mbak. Dulu kakek pernah bertengkar nggak sama nenek? Oh, Sasa mau tahu ya? Sini. Cerita dong, Kek. Dulu waktu kakek masih muda. Sudah lama dong, Kek. Riko, diam. Terus bagaimana, Kek? Kakek dan nenek juga sering tidak akur. Tapi tidak sampai berpisah seperti papa dan mama. Oh, tidak. Enggak. Sasa, Riko, biar tuan terjun. Pada suatu hari, kakek dan nenek jalan-jalan ke sana. Entah mengapa, tiba-tiba kami bertengkar. Nenek lari. Wah, pakai kejar. Pakai kejar terus. Hah? Tiba-tiba nenek terpleset di arsidu. Tuh, jatuh dia. Wah, kakek juga nyebur. Wah, kakek tolong, untung selamat. Nah, di sana itu. Tuh, di sana itu. Hah? Nah, akhirnya kami berjanji. Berdoa. Dan memohon kepada Tuhan supaya cinta kami berdua